Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadari wa yasirli amri wa luluqdatan milisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang adab memandang dalam Islam. Mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu anugerah terbesar bagi manusia. Menjaga mata dari bahaya kerusakan agar mata kemudian menjadi sehat itu sering dilakukan hampir oleh semua manusia. Lantas bagaimana kemudian perhatian kita sebagai manusia dalam menundukkan pandangan atau menjaga pandangan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaguddu min absarihim, hendaknya mereka menahan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluan mereka. Dhalika azka lahum, itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka perbuat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan dalam hal ini yang dimaksud adalah menjaga pandangan mata dalam memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis. Mengapa hal yang demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Islam senantiasa terjaga dari perbuatan dosa? Islam merupakan ajaran yang sangat menjaga pemeluknya agar terhindar dari dosa, agar terhindar dari maksiat, dan terhindar dari hal-hal yang telah digariskan oleh al-Islam. Bentuk-bentuk penjagaan Islam terdiri dari penjagaan atas akidah, penjagaan atas akal dan pikiran kita, penjagaan atas harta, dan penjagaan atas keturunan kita. Oleh karenanya, dalam semua itu harus ada usaha preventif, harus ada usaha pencegahan, menjaga pandangan mata kepada lawan jenis dengan cara menundukkan pandangan merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar manusia tidak terjatuh kepada perkara yang mendekati dosa. Kemudian seorang muslimah hendaknya menjaga pandangannya saat berbicara dengan lawan jenisnya. Atau kemudian kita untuk menjaga diri ketika berada di tempat-tempat umum, maka kemudian menundukkan pandangan mata adalah langkah awal atau gerbang atau pintu pertama untuk memelihara kemaluan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya,
Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, daripada keutamaan menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan, memelihara akal pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dan pahala kepada kita. Dalam ajaran Islam sungguh sangat luar biasa. Bagi siapa saja pemeluknya yang menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Berikut keutamaan dan pahala bagi seorang hamba yang menjaga atau menundukkan pandangannya. Yang pertama, akan merasakan tentang manisnya iman. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Kemudian yang kedua, Allah memberikan jaminan surga. Kata Nabi, jaminlah aku dengan 6 perkara, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Kemudian yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah jika kalian dipercaya. Yang keempat, peliharalah kemaluan kalian. Yang kelima, tahanlah pandangan kalian. Dan yang terakhir, tahanlah kedua tangan kalian. Kemudian, bagaimana cara menjaga pandangan mata bagi wanita? Menjaga pandangan merupakan sesuatu yang berat di era seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Ini tidak lain dikarenakan tidak terlihatnya suasana Islam di negara kita. Tidak terlihatnya suasana Islam di lingkungan kita. Dalam Islam, bagi wanita yang keluar rumah, maka diharuskan menutup aurat secara syar'i dengan sempurna. Nah, hari ini apa yang kita saksikan? Ternyata tidak demikian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga pandangan. Yang pertama, kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan bersama kita. Menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat perbuatan kita adalah cara untuk menangkal pandangan kita dari sesuatu yang dilarang. Bukan hanya disaksikan oleh Allah semata perilaku dan perbuatan kita, akan tetapi kemudian perbuatan kita juga dicatat dengan rapi oleh malaikat Allah. Keyakinan seperti ini sesungguhnya harus tumbuh dan tetap ada di dalam diri dan sanubari kita, agar kita terbiasa ingat, agar kita terbiasa takut dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Menjauhi tempat yang di dalamnya terdapat fitnah, tempat yang di dalamnya banyak pergaulan-pergaulan yang tidak senonoh, berkumpulnya anak-anak muda, lelaki, perempuan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari itu? Sebagai contoh paling sederhana atau cara mudah untuk menghindarkan dari bahaya, seperti kita dapat menghindari bahaya terkaman macan, dan kita harus menjauhi kediaman macan itu sendiri. Itulah
cara yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.